musisi Indonesia yang sudah go internasional, Agnes Monica, yang lagunya dibatasi untuk disiarkan. Ada beberapa artis lain yang juga dibatasi penayangannya, di antaranya seperti artis Zayn Malik, kemudian Camila Cabello, ada Ariana Grande, dan juga Bruno Mars. Teman-teman semua, makasih. Akhirnya saya bisa mendapatkan silver button. Thank you banget. 100.000 subscriber ini, coba saya baca sama-sama ya ini ya. Ditunjukkan kepada Metro TV. Oh, bukan Marvin ya? Bu, salah nama ibu ya? Oscars 2019, yes, ini adalah ajang tertinggi, penghargaan tertinggi untuk insan perfilman dunia. Kemudian ada juga kemenangan dari Rami Malek yang sudah menjadi prediksi banyak orang.